Assalamualaikum teman-teman, Mimin, jalan-jalan sore kembali kita hari ini, masih di edisi bulan Juli tahun 2022. Jalan-jalan sore ini kita melintasi Jalan Teluk Air, Kelurahan Teluk Air dan berakhir di Jalan Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun. Kata Carmen ada yang request, ingin melihat kondisi lapas dan pondok Otek katanya, kebetulan orang yang merequest view hari ini sudah menetap di Jakarta, dulu pernah tinggal di Karimun tahun 2005. Hingga tahun 2010, kata teman yang merequest view hari ini, dulu setiap sore sering main voli bersama warga setempat jadi kangen ingin melihat kondisi jalan ini kembali. Kebetulan Carmen sedang ada di Karimun, jadi Carmen sempat-sempatkan untuk mengambilkan view-nya dan ditayangkan pada malam ini. Bagi teman-teman yang telah merequest tempat atau desa dan belum sempat disinggahi oleh Carmen, Carmen minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu semua tidak terlepas dari kesediaan waktu dan ongkos untuk menjangkau ke daerah yang teman-teman request, tapi pasti akan Carmen jangkau cepat atau lambat. Karena itu telah menjadi cita-cita Carmen, untuk memperkenalkan Kabupaten Karimun kepada teman-teman semua dan itu juga menjadi salah satu cara kami untuk memperkenalkan Kabupaten Karimun. Terus dukung channel ini dengan meramaikan views-nya agar AdSense-nya lumayan. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar terjalin pertemanan dan silaturahmi. Like juga kalau suka dengan konten hari ini. Jika tidak suka silahkan dislike saja, dan selamat menyaksikan. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Lubuk Semut. Wilayah yang dulunya terletak di pesisir, dan kalau air laut pasang besar air lautnya sampai di jalan yang kita lalui ini. Setelah dibangunnya jalan pesisir, saat ini wilayah yang ada di sini sudah tidak dikunjungi lagi dengan air laut, dan di daerah ini juga terkenal dengan rumah makan khas Melayu, yaitu rumah makan Pondok Otek. Cuma Mimin tidak tahu apakah masih beroperasional lagi atau tidak.
Coba kalau ada warga Lubuk Semut yang melihat konten Mimin hari ini. Tuliskan di kolom komentar rumah makan Pondok Otek masih beroperasi lagi apa tidak. Sekian dulu jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Akhir kata dari Mimin dan Carmen. Wassalamualaikum.